Hello guys, welcome back to another video. So hari ni aku tengah prepare dan packing untuk aku punya next expedition, iaitu Gunung Manaslu setinggi 8164 meter, gunung ke-8 tertinggi di dunia, iaitu salah satu daripada 14 buah gunung setinggi 8000 meter di seluruh dunia. Alright guys, so hari ni aku nak share, kebetulan aku tengah prepare dan kebetulan aku nak packing, so why not aku share apakah barang-barang dan keperluan yang kita akan gunakan di gunung yang ketinggiannya 7,000 hingga 8,000 meter. So, let's check it out apakah barang-barang yang akan kita gunakan di gunung setinggi 8,000 meter. Okey, ini adalah sebahagian daripada, aku rasa semualah, boleh katakan semua barang-barang yang aku akan bawa untuk aku punya next expedition, iaitu Gunung Manaslu setinggi 8164 meter. So, nampak banyak guys, memang banyak lah. So, inilah semua barang-barang yang aku akan bawa. Aku anggarkan lebih kurang 40 kilo lebih kurang. Ada sikit je lagi beberapa barang yang aku miss ada dekat sini. Tapi aku akan mention satu-satu kejap lagi. So, barang-barang yang aku akan tunjukkan ni iaitu preparation untuk mendaki gunung 7,000 hingga 8,000 meter. Sekurang-kurangnya, geng-geng semua dapat gambaran apakah barang-barang yang kita perlukan untuk korang-korang yang ada cita-cita ataupun sedang bersedia untuk mendaki gunung 7,000 hingga 8,000 meter. So, ini mungkin satu reference yang baik untuk korang. Alright guys, aku tunjukkan satu-satu apakah keperluan kita mengikut kategori. So, aku akan mulakan dengan kaki lah. Okay, kasut. Kasut dulu sebab ni yang paling dekat dengan aku. So, untuk ke gunung yang ketinggian macam ini, so aku perlukan beberapa jenis kasut. Okay, termasuklah sleeper. Alright guys, so ini adalah kasut trekking yang aku baru beli juga. So, nampak kat sini adalah kasut trekking yang aku akan gunakan untuk approach, iaitu aku akan gunakan untuk perjalanan ke base camp daripada Kathmandu sampailah ke base camp Gunung Manaslu. Alright, it could be apa-apa kasut trekking, dan boleh juga yang kasut yang low cut ataupun mid cut, bergantung kepada cuaca, tapi ini kita panggil approach shoes. So, kasut yang kedua ialah, ini adalah kasut untuk summit boot ataupun above base camp punya boot. Okay, so aku akan cuma bawa dua kasut ni sahaja untuk trekking. So ini adalah triple summit boot. Okay, korang boleh refer kepada video aku yang lain yang aku explain berkenaan kasut. Tapi ini adalah kasut untuk summit boot, sama yang kita gunakan di Gunung Everest, Gunung K2, Gunung Annapurna dan sebagainya. Ia adalah kasut yang sama. So, kasut yang ketiga ialah, ini bukan kasut lah. Okay, ini sleeper. Sleeper yang aku akan gunakan dekat base camp, mungkin nak jalan-jalan sekadar di base camp. Kemudian ini ada satu lagi, ini adalah camp boot. Okay, dia nampak dia dalam dia down eh. Dia daripada down dan berbulu-bulu. Ini kita gunakan semasa di base camp lah. Kita panggil down camp boot. So, kita untuk kita gunakan selesa lah. Kalau kita kat dalam kemah ataupun dekat dalam dining kitchen ataupun berjalan-jalan di sekitar base camp. Alright guys, dan aku akan bawa satu lagi kasut sebenarnya. Kasut trekking yang biasa, yang low cut, yang biasanya aku boleh gunakan dekat base camp. Kemudian yang kedua ialah stokin. Okay, so ini adalah stokin, beberapa stokin yang aku bawa. Aku bawa dua thick socks. Mungkin aku akan beli satu lagi, tiga. Ni ada dua trekking socks yang nipis sikit dan aku akan beli lagi dua lepas ni. So, total aku akan ada empat thin socks dan aku ada empat thick socks, okay, socks yang tebal. Dan ini adalah summit socks yang kita gunakan untuk ke puncak, dia lebih tebal. So, aku ada satu sekarang dan aku akan beli lagi satu. In total, aku ada akan ada dua summit socks, empat apa socks yang nipis untuk trekking dan empat socks yang tebal. Kemudian aku ada gaiter, snow gaiter untuk kegunaan kaki aku. Kemudian untuk tangan, ini adalah aku punya base layer glove, tapi ni pun agak tebal, mungkin aku akan beli satu lagi yang lebih nipis. Ini adalah mid layer punya glove dan ini adalah mountain glove, waterproof glove. Dan ini adalah summit glove, iaitu mitten. Kita panggil dia mitten. Dan dia adalah glove yang sangat tebal dan panas lah. Dekat dalam dia ni ada bulu-bulu dan dekat luar dia ni adalah down. Dan dia juga waterproof. Dan mungkin aku akan beli satu lagi
fleece glove dan juga windproof glove. Kemudian ini adalah pakaian aku. Okey, ini adalah base layer. Aku ada 3 base layer. Dan juga ini ada juga, kemudian ini adalah juga base layer tapi yang lebih panas. Okey, dekat dalam dia kita boleh nampak. Juga ini adalah wind stopper yang lightweight wind stopper. Kemudian aku ada beberapa jacket. Okey, ni adalah Gore-Tex jacket, waterproof jacket, dan aku ada sekarang aku ada 3 down jacket. Dan ini kebanyakannya kegunaannya adalah untuk base camp sahaja. So aku akan buka jacket ni untuk korang boleh nampak kejap lagi. Okey, aku akan bawa 3 jacket ni ataupun 4 jacket ni, termasuk waterproof Gore-Tex jacket. So aku akan bawa down jacket yang heavyweight, yang besar, fluffy jacket. Ini adalah heavyweight down jacket. Okey. Then yang kedua ialah midweight down jacket. Ini adalah down jacket juga tapi dia lebih nipis. Kita panggil dia midweight down jacket. Alright. Dia agak nipis berbanding yang tadilah, berbanding yang heavyweight ini tadi. Kemudian satu lagi ini adalah yang jenis lightweight. Okey. Ini agak nipis, yang paling nipis yang biasanya kebanyakannya kita gunakan semasa trekking ataupun sebagai layer bahagian dalam lah. Okey, ini yang agak nipis. Kemudian satu lagi jaket yang paling penting dalam pendakian gunung 7000 hingga 8000 meter ialah summit down. So ini adalah summit down jacket aku. Okey, yang tebal, yang biasa kita gunakan, korang pun selalu nampak dalam pendakian gunung Everest. Okey, tebal yang macam ini. Okey, aku teruskan dengan aku punya seluar. So aku akan bawa beberapa jenis seluar. Ini shorts, seluar pendek yang nipis. Mungkin aku akan gunakan di base camp ataupun kat mana-mana tempat yang sesuai. Kemudian of course kita punya underwear. Aku bawa 3 jenis underwear. Mungkin aku akan tambah lagi, mungkin 5 hingga 6 underwear. So ada juga yang tanya aku underwear apa yang biasa kita gunakan di high altitude. So biasanya aku akan gunakan yang jenis macam ni lah, beli kat Decathlon je. Jenis quick dry, jenis yang cepat kering. Ini adalah underwear yang paling dalam sekali. Kemudian aku ada thermal pants. Okay, aku ada beberapa thermal pants kat sini. Okey, ini adalah thermal pants yang pertama, nampak fleece pants. Biasanya aku akan gunakan material Polartec. Kemudian yang ada mid pula, ini yang paling nipis. Ini yang ada adalah yang jenis midweight. Juga fleece pants ataupun thermal pants juga daripada Polartec punya material. Kemudian aku ada yang heavy punya, yang lebih tebal. Yang ini, okey. Ini lebih tebal juga daripada Polartec. Okey. Ini adalah 3 jenis thermal pants yang aku akan bawa dan aku akan gunakan di mana-mana tempat yang sesuai. Kemudian ini adalah trekking pants aku, juga agak tebal sikit, dekat dalam dia ada fleece. Kemudian aku ada normal punya trekking pants yang agak nipis, yang biasa, yang biasa korang pakai. Ini adalah trekking di tempat biasalah. Trekking pants yang biasa. Dan kemudian aku ada waterproof pants. Ini adalah Gore-Tex pants daripada Mammut. Aku cuma bawa satu. Kemudian pakaian biasa yang aku akan gunakan di base camp ataupun sebagai first layer. Ini adalah beberapa t-shirt yang aku akan gunakan dan kebanyakannya adalah t-shirt 0 to 8000 guys. Okey, ni cuma t-shirt cotton biasa. Aku boleh gunakan dekat base camp, tapi aku akan bawa juga jenis quick dry, jenis cepat kering. Ini adalah penting semasa trekking. Okey, jangan lupa dapatkan t-shirt dan juga merchandise 0 to 8000. Okey, boleh check dekat website. Dan yang paling penting, aku akan bawa juga aku punya hoodies. Hoodie special daripada 0 to 8000. Impossible. Alright, impossible. Kita jadikan dia possible daripada 0 to 8000. Ini aku boleh gunakan semasa berehat dekat base camp ataupun dekat tea house sepanjang perjalanan ke base camp. Kemudian untuk kepala, aku ada balaclava. Okey, ini untuk kepala aku. Dan juga aku akan gunakan juga buff yang ini. Okey, 2 in 1 buff, iaitu buff yang ada fleece, juga yang material Polartec.
Dan juga ini adalah satu lagi buff untuk aku tutup bahagian muka aku. Kemudian untuk technical gear, okey, ini barang-barang technical. Okey, ini yang tak technical sangat. Ini adalah cuma trekking pole untuk trekking. Okey, ini adalah aku punya alpine harness. Okey, alpine harness ni tak sama macam climbing harness. Dia agak ringan dan lebih mudah kita pakai tanpa kita buka kasut lah. Kemudian beberapa descender, figure of eight, ATC, carabiner, Juma, okay, dan juga carabiner dan beberapa sling ropes. Dan aku bawa juga beberapa open gate carabiner untuk kegunaan aku bila-bila masa. Dan juga ini adalah satu lagi technical gear iaitu ice axe. Kemudian satu lagi technical gear yang paling penting ialah crampon. Of course kita kena gunakan crampon semasa trekking. So ini adalah crampon aku yang aku akan gunakan bersama kasut ni nanti. Kemudian peralatan yang penting juga iaitu headlamp. Aku bawa dua headlamp bersama extra battery. So aku tak bawa jenis rechargeable sebab kadang-kadang aku lupa charge ataupun mungkin aku tak ada power bank. Aku lebih prefer yang jenis menggunakan bateri. So aku bawa satu lagi extra juga menggunakan bateri. Kemudian ini aku punya sunglass. Aku bawa dua jenis sunglass. Ini adalah sunglass yang sesuai untuk kita gunakan di atas gunung. Jenis tepi dia tertutup kita angin takkan masuk. Ini adalah jenama jurbo. Dan ini satu lagi sunglass biasa yang boleh aku gunakan semasa trekking untuk ke base camp. Dan aku perlu satu lagi iaitu snow goggles. Okay, disebabkan snow goggles aku dah reput sepanjang PKP, so nanti aku akan beli satu lagi snow goggles. Kemudian untuk tidur, aku perlukan sleeping mat yang biasa. Kemudian inflatable mat. Okey, ni yang kita boleh tiup ada angin. Kemudian ini aku bawa satu sleeping bag yang besar. Dia punya rating dia adalah negatif 40 darjah Celsius. Dan aku bawa satu lagi sleeping bag yang agak nipis. Ini kegunaan di base camp. Dia punya rating dia adalah negatif 15 Celsius. Kemudian untuk aku punya hydration, aku ada bawa 3 botol ni. Satu adalah termos, kemudian Nalgene bottle dan juga bladder. Okay, bladder ni biasanya kita gunakan semasa trekking di tempat yang tak berapa sejuk. Dan selebihnya kita akan gunakan termos. Mungkin aku akan beli satu lagi Nalgene bottle beserta dia punya insulation dia. Dan juga ini pun aku akan beli dia punya insulation tube dia. Dan kemudian ada satu lagi. Okay, ramai orang tanya aku macam mana nak kencing di high altitude. Kalau biasanya aku akan kencing, ini adalah aku punya pee bottle. Okay, kita kencing kat dalam ni kalau kita duduk dalam kemah. Dan kita kencing kat dalam kemah je, dalam botol ni. Dan kemudian kita akan buang lah pada keesokan harinya. Kemudian ini adalah aksesori aku yang lain. Ini adalah towel. Kemudian aku punya toiletries masih belum cukup lagi. Aku akan completekan nanti. Ini adalah rain jacket. Ni mungkin kita perlukan kalau sepanjang jalan ke base camp. Mana tahu hujan. Guna je lah, bawa je. Kemudian aku bawa juga gas dan juga dapur. Okey, dapur dan juga periuk ni untuk kegunaan personal aku semasa di base camp. Kalau aku nak masak Maggi ke apa, aku dah ada. Kemudian ini adalah aksesori untuk kamera aku. Ini adalah drone. Dan kemudian ini adalah backpack yang aku akan gunakan. Okey, aku mungkin akan gunakan backpack yang ini. Jenis backpack berapa liter Aku rasa ini 70 liter punya bag. Dan juga dua duffel bag. Okay, aku ada dua duffel bag. Mungkin aku akan bawa tiga. Sini ada satu lagi duffel bag. Kemudian ini adalah beberapa aksesori yang aku perlukan. Of course kita perlukan toilet tissue untuk toilet business kita. Dan aku ada beberapa repair kit ataupun patches. Kalau barang-barang aku ada rosak, aku boleh repair kat sana. Jacket rosak ke, aku punya sleeping bag koyak ke, anything kita boleh tampalkan, kita boleh repair sendiri. And then of course aku perlukan ubat-ubatan lah. Ini semua persediaan. Aku sediakan segala jenis ubat-ubat yang common yang kita akan kena semasa di high altitude. Okey, contohnya ini ubat cirit-birit, ubat batuk, ini adalah painkiller, ini angin, food poisoning, ini adalah aspirin, ini adalah ubat tahan muntah, sesama, counter pain, bengkak, ubat mata, ini kalau aku sakit tekak, ini untuk biasalah kalau kita sakit-sakit otot, handy plus of course,
Kemudian aku ada juga high altitude punya ubat-ubatan, dan biasanya aku akan letak dalam bekas yang lain. Contohnya dexamethasone, kemudian aku ada nifedipine, acoxia. Acoxia ni cuma bukannya high altitude saja, kadang-kadang kita gunakan. Ada lagi acoxia, PCM, ini adalah acetazolamide. Dan aku ada macam-macam lah, beberapa jenis bandage dan juga ubat dressing kit dan sebagainya. Kemudian yang terakhir sekali, aku punya pemakanan lah. Okey, aku punya diet. So, ada beberapa yang aku dah beli kat sini. Dan aku ada lagi beberapa yang aku dah order tapi belum sampai. Ini adalah aku punya power food ataupun aku punya power bar. Ini ada jenis hutan ration, ada jenis N8. Aku ada beli beberapa jenis lagi yang lain. Ini adalah aku punya recovery drink. Aku punya energy drinks. Oh, kebanyakan semua recovery. Okey, yang belakang ni adalah endurance drink, electrolyte yang aku akan bancuh dengan air. Kemudian ini aku punya protein shake. Aku dah bungkus macam ini. Aku akan bawa lebih lagi protein shake. Korma, ini pun sikit. Aku akan tambah lagi. Candies, gula-gula. And then ini beberapa jenis makanan yang aku akan makan sepanjang di base camp lah. Tapi yang penting ini aku dah sediakan untuk makanan untuk sebelum aku naik ke puncak. Jadi aku perlukan nasi yang selera untuk aku. Okey, aku sediakan sendiri. Aku tak gunakan makanan yang disediakan oleh Sherpa. Disebabkan takut aku tak ada selera ataupun makanan tu tak kena dengan perut aku. So aku sediakan sendiri makanan yang paling penting adalah pada hari untuk naik ke puncak yang aku akan ada selera. Okey, itu sangat penting untuk kita sediakan sendiri. Kemudian beberapa lauk, jenis lauk yang mungkin untuk membangkitkan selera aku, aku beli. Okey, aku adalah beberapa jenis yang aku beli. Kemudian ni aku sediakan juga beberapa roti untuk aku punya pack lunch. Mana tahu makanan yang disediakan oleh Sherpa tak sesuai untuk aku, aku tak berapa selera. Jadi aku sediakan roti ni lah, pada aku, aku selera lah. Okey, macam contohnya Maggi juga. Okey, Maggi ni sekadar untuk untuk mengisi perut bila-bila masa lah. Kemudian ni snack, beberapa jenis snack aku boleh makan sepanjang dekat base camp. Coklat, okey, ini coklat yang biasa. Dan juga ini ada juga energy drink, kopi, dan mungkin beberapa jenis lagi yang aku akan sediakan selepas ini. Yang penting candies aku kena beli lagi. Dan yang terakhir yang paling penting ialah kita punya passport, kita punya power bank, kamera, dan juga ini bendera Malaysia, dan ada beberapa jenis bendera yang aku dah letak dekat dalam ni guys. So inilah dia peralatan dan juga preparation aku untuk mendaki Gunung Manaslu pada bulan September ini. Dan aku harap aku punya video ini mungkin boleh membantu korang untuk persediaan untuk korang punya pendakian. Mungkin gunung setinggi 7,000 meter hingga 8,000 meter. Dan ini mungkin boleh menjadi rujukan korang. So doakan aku agar aku berjaya dalam pendakian aku nanti. Okay guys, see you again on another video.